Lady Nayoan merasa JJ tampak melindungi Syahna saat perselingkuhan tersebut terbukti. Hal itu diungkap Lady Nayoan beberapa waktu lalu di kanal YouTube Dr. Richard Lee. Menurut pengakuan Lady, kontak Syahnas ditulis dengan nama Rabas. Namun foto profilnya menggunakan foto Syahnas dengan JJ Govinda. Mengetahui Randy Jarnet masih berkomunikasi dengan Syahnas Sadiqah, Lady langsung mengirimkan pesan kepada JJ Govinda. Lady lantas memberitahu JJ perihal hubungan Syahnas dan Randy Jarnet. Melihat respons dari JJ Govinda, Lady Nayoan pun merasa jika ayah dua anak itu terlalu melindungi istrinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!